explore the world with Fold de Tour. Jiro lu Fold de Tour. Woi, mantap-mantap. Halo, selamat hari. Nah, kali ini aku ada di ada sarang nih. Ini merupakan ada sanggarnya, ada tempat ngopinya, matebat. Nih, belakangku ini. Nah, ini tuh kepunyaan dari Butet ya. Nanti tak tunjukin dalam-dalamnya, teman-teman. Oke? Bagian depannya, teman-teman. Nah, di situ tuh sanggarnya. Jadi nanti kalau kalian semisal mau ngadain pameran tuh bisa nih. Ini disewakan dan boleh kalian gunakan, teman-teman. Untuk tempat kopinya dari samping sini, teman-teman. Nah, nanti kalian tak ajakin masuk ke sana. Kita lihat ya, di belakang sana tuh bagus banget, teman-teman. Nanti tak tunjukin ya. Nah, teman-teman, ini tempat ngopinya nih. Weh. Ini bagian depannya nih. Mantap banget. Nanti di dalam sana tuh ada lagi yang menarik banget, teman-teman. Tempatnya tuh syahdu-syahdu. Oke nih, kita masuk dulu, kita lihat untuk tempatnya. Weh. Ini nanti kalau kalian di sini mau pesan-pesan bisa langsung di sini ya. Ada macam-macam nih menunya nih. Nah, ini kalian screenshot atau kalian baca nih. Banyak banget nih. Ini mungkin bisa jadi solusi nih buat teman-teman yang mau buka-buka bersama nih, sini bisa. Ini macam-macam tuh. Oke, nah Mas, di sini tuh nyediain menu apa aja nih Mas? Ada kopi, sama nasi goreng. Kalau buat makanannya, buat makanan berat ada sapi-sapian juga. Sapi-sapian? Iya, daging sapi. Oke. Ada kopi. Kalau untuk minumannya teh sama susu-susuan. Nah, kalau yang paling spesial di sini tuh menunya apa tuh? Yang paling banyak dipesan nih. Paling banyak dipesan tuh ada, kalau buat minuman tuh ada kopi nenen. Hah? Kopi nenen ada. Nenen itu kan susu. Iya, kopi susu jadi ya. Oh, kopi susu. Iya. Oke. Nah, ini kalau buka itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Bukanya itu jam 10. 10 pagi sampai jam 12 malam. Wah, lumayan lama juga nih bukanya. Jadi bisa sambil nugas. Mantap. Wah, itu tempatnya di belakang sana tuh menarik banget, teman-teman, buat kalian kalau ada tugas-tugas nanti bisa kerjain di situ. Oke. Oke, aku izin buat lihat-lihat belakangnya ya, Mas. Boleh. Nah, oke, teman-teman, yuk kita lihat bagian belakangnya nih. Wah. Menarik banget nih. Ini bagian belakangnya, kalau kalian tadi yang sanggar tadi, nah ini sanggarnya kalian. Sanggarnya di sini. Nih, kita masuk ke dalam sana tuh ada ikan-ikanan, teman-teman. Nih, ada tumbuhan-tumbuhan juga di sini. Mantap tuh kalau tak lihatin atasnya. Oke nih, kita ke bawah dulu, kita lihat bawah. Nah, di bagian sini tuh ada kayak pendopo atau gazebo-gazeboan. Tuh ada ikan-ikannya, mantap banget. Ini di sini sejuk banget, teman-teman. Karena banyak tumbuhan-tumbuhannya juga. Jadi nikmat banget buat nyantai-nyantai di sini. Tuh, atasnya tumbuhan-tumbuhan semua, teman-teman. Mantap banget ini. Tuh, dari sana kelihatan tuh. Wah, luas sekali. Dan nanti kita bisa jalan ke atas nih, lewat yang spiral ini, atau bisa lurus ke sana. Ini tapi sejuk banget sini, teman-teman. Ini aku tunjukin jalannya ya, kita lewat sini. Kita lewat sini, kita jalan ke sana, teman-teman. Tuh. Hijau semua, teman-teman. Mantap banget nih.
Nah nih, view dari sini bagus banget teman, cocok banget deh. Buat teman-teman yang nyari tempat-tempat ngopi di sini bisa jadi rekomendasi nih teman. Kalau kalian pas kesini, wah, cocok banget. Sana langsung jalan keluar sih. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi sedikit reviewku tentang tempat ini ya. Buat teman-teman yang pengen kesini juga, nanti bisa kalian cari di Google Map ada ya, tempatnya. Dan buat teman-teman yang pengen trip ke Jogja, aku punya banyak pilihan paket tour buat kalian. Nanti kalian bisa hubungi aku ada di bawah. Nanti kalau kalian pengen kayak belajar ngukir atau membuat wayang gitu juga bisa, aku udah kerjasama dengan beberapa sanggar. Oke, okay? Jadi sampai sini dulu dan see you, dadah.